Warga RW 01 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat hampir setiap harinya mengalami banjirop. Banjirop ini menyebabkan puluhan rumah terendam air dan mengandalkan pompa air yang disediakan oleh Pemprov DKI. Dari ketua RT setempat mengatakan banjirop ini terjadi hampir setiap harinya dan seketika itu juga puluhan rumah langsung terendam air. Masalah banjir untuk tahun ini ya mungkin udah agak mengurang nih. Ya cuman emangnya belum kali ya. Ya jadi lain sama yang tahun kemarin. Tahun kemarin itu paling terparah nih di RT 5 khususnya, dan RT 2 RW 01. Nah ini aja air udah surut. Nah ini masih begini nih jalan nih, masih berair. Ya kan? Nah, jadi kepada yang terkait, kami selaku pengurus RT minta tolong untuk solusinya agar supaya tahun depan ini tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi ini surut sebentar aja atau gimana kalau ini? Kalau ini surut cuma hanya sebentar aja. Ya paling ntar kalau memang air turun lagi dari atas, banjir lagi. Banjir lagi? Banjir lagi. Kira-kira berapa senti banjirnya Pak? Ya sekitar 50 senti lah. Masuk air ke rumah ya? Kalau yang rumahnya rendah, masuk. Kalau yang kagak dijaga-jagain di depan pintu, ya masuk juga. Jadi yang kena banjir ini ada 4 RT. RT 2, 5 RT. RT 1, RT 2, RT 5, RT 3, RT 4, RT 6. Itu yang kena banjir. Cuma yang paling terparah 2 sama 5. Yang lain mah banjir cuma hanya sepintas-sepintas aja. Oke, ini surut. Tadi informasinya ada alat bantu ya. Alat bantu. Oke, itu bisa diceritakan Pak RT. Cuman alat bantu juga memang itu ya udah maksimal sebenarnya ada alat bantu. Cuman ini yang saya pikirkan ininya gak habis pikirin sebagai petugasnya. Kadang-kadang air udah banjir, kalau belum diparanin dikasih tahu tuh belum dihidupin mesin, belum disedot. Oh gitu. Iya, kalau saya kan rajin datang ke rumah pompa. Coba tuh tolong disedot, disono udah banjir. Oh mesti diomongin dulu gitu. Mestinya dikasih tahu. Dia kalau nggak dikasih tahu nggak disedot. Okay. Gak tahu emangnya kelalaian dia, emangnya malas nggak tahu datu dia kerjain gimana tuh. Oke. Okay. Dan harapannya nih ke depan nih tahun depan supaya jadi, tidak terjadi banjir besar lagi. Jadi harapan saya ya mohon atas perbaikannya untuk tahun depan yang sampai seperti ini lagi. Ya adapun yang tugas di rumah pompa itu juga tolonglah diberitahu sistem kerjanya atau cara kerjanya gitu kan, jangan sampai air udah banjir baru dia siap bekerja. Oke, makasih Pak RT. Ya. Jadi ini setiap hari Pak ya? Setiap hari. Ini lagi surut nih? Ini lagi surut Pak. Di tempat Bapak berdiri ini surut nih? Surut, lagi surut ya. Ada alatnya mungkin ya? Alhamdulillah Pak, adanya SDA ya sedikit membantu lah. Oke, ya. Oke. Lalu untuk kedepannya, untuk tahun yang akan datang banjir besar itu gimana Pak? Untuk yang akan datang banjir besar, saya mohon para yang terkait diperhatiinlah solusinya. Saya mohon jalan ini ditinggiin supaya warga RT 02 ini tidak roboh lagi lah. Beb Channel melaporkan untuk Kamal Kalideres, Jakarta Barat.